Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hi everyone. Kondisi bumi yang dahulu ramah akan kehidupan mendadak ganas. Tak ada lagi nuansa hijau dan biru yang menyejukkan. Kondisi yang ada hanyalah gelap dan suram. Bisa kita lihat, lahan serapan air hujan menghilang jadi bangunan megah dan indah. Lalu lahirnya banjir. Jelas sudah, bukan alam yang tak ramah dengan manusia, tapi karena manusia sendirilah yang membuat keseimbangan alam terganggu. Padahal, keseimbangan ini seharusnya dijaga dan dipelihara. Nah, berikut ini adalah kejadian alam yang menunjukkan bahwa bumi tak ramah pada manusia di tahun 2021. Banjir lahar Semeru. Kawasan Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi, hingga mengakibatkan banjir lahar di sejumlah daerah aliran sungai. Banjir lahar hujan terjadi di Sungai Renteng, Desa Sumberwuluh, Candipuro, dan Lumajang. Banjir lahar hujan terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Banjir lahar hujan Gunung Semeru membawa material vulkanis berupa pasir dan batu. Para penambang yang sedang melakukan aktivitas langsung menghentikan aktivitas pertambangan pasir karena besarnya banjir. Sementara itu, salah seorang warga sempat terjebak di tengah aliran lahar. Warga Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo ini terjebak banjir lahar di Sungai Besuk, Kobokan, setelah hendak pulang dari berkebun. Sementara itu, sebuah rumah yang berada di pinggiran sungai aliran lahar mendadak runtuh ke dalam sungai. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Beruntungnya, warga tersebut telah dievakuasi dan meninggalkan rumah mereka. Di video lain juga memperlihatkan, tebing setinggi puluhan meter juga ambles akibat dihantam lahar dingin Semeru. Waduh, mengerikan ya guys. Tanah runtuh Cina. Tanah runtuh besar terjadi di Provinsi Jinzhong, Cina. Kejadian ini terjadi pada 4 Maret 2021. Akibatnya, rumah-rumah terpendam di bawah tanah dan puing-puing setelah tanah runtuh ke bawah bukit. Penduduk setempat merekam saat peristiwa menakutkan itu terjadi. Inilah video amatir yang berhasil diabadikan oleh warga. Debu-debu terlihat berterbangan. Hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk melenyapkan pemukiman. Sementara itu tercatat, puluhan bangunan yang mengalami kerusakan berat bahkan ludes tak tersisa. Beberapa di antaranya adalah sebuah restoran siap saji ternama di kota ini. Hujan es way kanan. Hujan es disertai angin kencang menerpa Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Seorang warga Kelurahan Tiuh Balak Pasar mengatakan, hujan es mulai turun pada pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Hujan dan angin kencang tersebut berlangsung sekitar 30 menit. Beruntungnya, tak ditemukan kerusakan yang dialami rumah warga akibat hujan es tersebut. Hanya saja, tower catatan sipil roboh menimpa kantor camat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan, hujan es merupakan fenomena cuaca alamiah yang biasa terjadi. Hujan es disertai angin kencang berdurasi singkat lebih banyak terjadi pada masa transisi musim alias pancaroba. Indikasi terjadinya hujan es disertai angin kencang biasanya diawali satu hari sebelumnya, udara pada malam hari hingga pagi hari terasa panas dan gerah.
Hujan es sebesar batu kerikil ini juga pernah terjadi di Kecamatan Buai Bahuga, Kabupaten Wai Kanan pada 2016 silam. Tanah runtuh jalur kereta. Bos, Pak Bos. 87500, Pak Bos. 87500. 87500 ya. 87500. Perjalanan dua kereta api Malabar dan KA Penataran tertahan karena jalur kereta tertimbun material runtuhan di antara stasiun Pohgaji ke Samben di kilometer 87+500. Stasiun Pohgaji berada di wilayah Kecamatan Selorejo dan stasiun Kesamben di wilayah Kecamatan Kesamben. Keduanya ada di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kejadian ini terjadi pada 6 Maret 2021. Inilah detik-detik tanah mendadak bergerak dan timbun jalur kereta. Jalur kereta api yang sempat tertutup material lumpur di Blitar akhirnya perlahan bisa dinormalisasi. Hal ini setelah PT KAI DAOP 8 Surabaya mengerahkan alat berat ekskavator dan puluhan pekerja untuk menyingkirkan material dari tebing setinggi kurang lebih 5 meter yang menutup akses rel kilometer 87+500. Manajer Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya menyatakan, material runtuhan yang menutupi rel kereta api antara stasiun Pohgaji dengan stasiun Kesamben Blitar berhasil dievakuasi. Syukurlah, hal ini dapat diatasi dengan cepat ya guys. Nah, itulah tadi kejadian alam yang menunjukkan bahwa bumi tak ramah pada manusia di tahun 2021. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.